sebagai berikut. Acara pertama, pembukaan. Acara kedua, sambutan. Acara ketiga, penyampaian materi. Acara keempat, diskusi dan tanya jawab. Acara kelima, isoma. Acara keenam, praktik. Dan terakhir, penutup. Marilah. BKSDA Bali ya, dan tim. Bali Reptil, dan ada juga dari BKSDA Bali tadi ya, Pak. Ya, kemudian teman-teman dari WCS, owner Lombok Wildlife, kemudian teman-teman dari Toro Bali, Pak Lengah, Pak Ipang, Bu Endang, wabil khusus teman-teman peserta yang pagi ini saya lihat sangat cerah sekali wajahnya ini, karena banyak yang baru pertama kali kesini kayaknya ini ya, terutama yang dari jauh di Masumbawa. Alhamdulillah, disyukur kita rencanakan dari berapa waktu yang lalu, alhamdulillah hari ini bisa terlaksana. Sebelumnya saya menyampaikan permohonan maaf karena Bapak Kepala Balai, beliau hari ini tidak bisa hadir di sini karena ada tugas yang harus beliau laksanakan CDA, karena penanganan ini harus melibatkan juga stakeholder yang lain. Sehingga betul-betul penyelamatan atau pengendalian satwa yang berkonflik dengan masyarakat ini menjadi bagian dari pelestarian satwa yang ada di NTB. Melihat ada macan, ada gajah, tikus, ada burung pipit, serangga orang itu juga konflik dengan para petani. Nah, di mana kami saat ini ingin berfokus sharing tentang reptilnya, antara ular dan buaya. Oke, apa itu kebersihan? Nah, apabila merasakan getaran, ada getaran mesin keras pembangunan itu, mereka akan terganggu mencari tempat perlindungan. Sawah tanpa pagar itu wajar, pasti terjadi konflik di sini. Wah, jangan terlalu dikucek, digosok-gosok matanya, karena akan terasa perih dan terbakar. Kalau kita bisa ambil segera air satu botol, kalau bisa nggak ada air, ada sumber keran, kita bisa cuci matanya dulu, kita buka, kita alirkan airnya. Alirkan air 10 sampai 15 menit. Tujuannya untuk mengalirkan bisa. Jadi kalau kena selaput mata, kita melihat waktu kecil. Di tempat kami kadang orang sering kaget atau salah kaprah. Oh Pak, ada kobra India, spektakel kobra. Bukan, jadi waktu kecil dia memang ada motif di lehernya warna putih dengan coklat, bulatan coklat, tapi begitu dewasa semuanya coklat. Yang pernah menjadi catatan kasus kematian itu yang paling sering ini, weling. Jadi tipe bisanya neurotoksin yang diserang sistem saraf kita, membuat kita ular berbisa yang umum dijumpai di daerah NTB sampai NTT. Kalau di daerah Komodo, di mana dibuat darah kita membentuk seperti jelly. Darah yang mengental, jahat di pucuk-pucuk daun. Ya. Selain fine snake, kita juga ada ular bajing atau red tail racer Gunyozoma oxycephalum. Kalau ular ini besar, bisa mencapai pakai tong, dia akan berontak. A big snake big. Nah, jalan teraman untuk menghandle reptil ular tersebut tanpa memegang kepalanya, Pak, kalau bisa. Kita kasih dia kenyamanan, kasih pilihan, bisa pakai pipa yang panjang, di belakangnya kita taruh karung, arahkan dia ke pojokan tembok, taruh di sana, dia akan masuk sendiri. Terutama jenis kobra, begitu melihat lubang, dia masuk. Langsung mumpung keluar dia, Pak. Ya udah, ayo, mana pesertanya? Sama, cuma tong itu penjepit itu kadang merusak rusuknya, karena tulang-tulang ular itu kan nggak nyatu dia.
Jadi kita pencet keras karena kita juga takut panik masukkan patah tulang. Tergantung situasi bapak-bapak ya. Kalau misalnya terpaksa sekali sih putar ya masuk putar hooknya masuknya ke dalam boleh putar di sana. Ini nyentuh lantai dia. Dia akan turun sendiri pak. Begitu dia turun baru diangkat nanti. Angkat ini kayak tadi kayak kita tadi angkat tinggiin. Putar. Angkat tinggiin dorong ke depan. Disediain dulu naruh putar. Jadi di sini dia. Bapak tinggal ikat di sini kan. Pastikan ulangi. Ini ditahan, Pak ya. Karena ular besar dikumpul ini oleh pelawat ya. Sip. Seperti ini. Cek. Ya bisa tembus. Gigit ini bisa tembus rahang bawah. Maybe we can show the fang along the fang. Okay. Ya. Ini semua jadi coba kita lihatkan taringnya ya biar karena taringnya itu elastis bisa bergerak bukan elastis apa independen ter elastis bergerak ya. Ya ini senjatanya dia ini boleh jadi taringnya ini elastis kita dorong ram atau sakit panas itu setelah 15-20 menit itu gigitan basah. Kalau tanpa reaksi sudah pasti gigitan kering. Karena beberapa teman kami pernah kejadian gigitan kering dari dalam bag. Bagnya dipegang terus digigit. Tetap gigitan ular berbisa kalau kita berjalan di semak-semak kegigit sesuatu. Tidak untuk yang hijau ini, tidak untuk king cobra, tidak untuk uling, tidak untuk ular laut. Jadi kita belum punya spesifik anti bisa. Sedangkan kalau di Australia di tempatnya Bapak Bernard, gigitan ular, tet, nanti darahnya disweb, masuk ke lab, dia tahu ular yang gigit, dia tahu antibisanya ini, jadi penanganannya cepat. Kalau di tempat kita masih meraba-raba dulu, ularnya gimana pak? Jadi itu yang perlu kita khawatirkan dan semoga tidak pernah tergigit. Rasanya sakit. Baik, untuk melanjutkan, nah ini salah satu antivenom yang untuk king cobra, wuling, melayan pride itu dari kita kemarin dikasih sama teman dari Amerika, dia belinya di Thailand. Tapi ini sudah bentuk cair juga. Karena ada dua tahun 1995 is still work. Jadi masih bisa dipakai. Yang penting dia tidak dalam bentuk cairan ini. Kalau yang nanti bisa berbentuk bubuk itu campurannya air steril nanti baru diinjek. Nyuntiknya pun tidak boleh kita yang nyuntik pak, harus didampingi dengan dokter. Karena bisa lewat infus atau bisa langsung ke pembuluh darah secara perlahan. Kalau kita nyuntik, kita lakukan sendiri fatal mati. Fatal lah. Karena tujuannya menyelamatkan malah jadi racun di tubuh ya. Untuk melayan pride, untuk king cobra. Berikutnya saya butuh satu orang volunteer. Jadi untuk penanganan gigitan ular. Jadi banyak teman-teman yang bertanya tadi. Saya kadang menghandle tamu masuk ke hutan. Apa yang harus saya persiapkan pak? Misalnya terjadi hal yang tidak diinginkan. Brother? We try to get one volunteer to be snake fight. Can you take out the snake, please? Nah, jadi Australia, di Indonesia pun ada. Yang terpenting itu adalah elastis banding. Jadi beban yang elastis ini. Jadi dia bisa merenggang, melonggarkan. Nah, ada mengatakan sorry. Atau ular piper. Jadi saya hisap racunnya. Tenang Pak Bapak selamat. Tapi gusi saya tapi gusi saya luka. Jadi saya menurung paan, saya juga kena bisanya. Jadi menghisap luka itu tidak memberikan 100% efek atau hal yang work lah, working. Sudah, ya, sudah. Lepas juga, sudah. Nah, dalam artian nanti kalau ini kan ngunci pak, kalau di bandit bisa dirobek, jangan sampai area gigitannya digerakkan terlalu banyak. Begitu digerakkan otot akan memompa, membawakan bisa itu semakin banyak menyebar pak. Ya. Jadi dia menutup sirkulasi di sini karena ini cukup ketat nanti begitu di bandit pakai ini. Jadi lebih baik dibuka dia atau digunting pak. Dia pakai pelepah pisang itu pas sekali dia atas bawah baru tidak digerakkan seperti ini. Kalau pakai bandit bisa dimulai. Jadi
tetap di AC jantung, karena jantung kita itu tetap bekerja, tetap memompa tanpa bandit. Dan so the safety ini untuk keamanan. So I've got control of crocodile now. And we feed straight down there. See, I can do this now safe by not getting near crocodile. And then just go straight over crocodile now. I pull this one. Have long. No, I think. Now crocodile can't open the mouth. Now I do from here. See, I'm not even. Ini buat Pak. Ini dari Australia. Kalau di Australia ini satu. Belum, kanan. Ini di bawah, di belakang karung tuh. Karung yang banyak tuh. Karung ke belakang. Ini tarik, ini kan ini lagi belakang. Galak itu. Kita pamungkas dan rolling. Beton itu aja enggak betul. Enggak tepat tuh hari ini. Hari ini. Jatuh nanti kita ambil. Ayo yang mau bantu. Mau No one is here. In front of the tree. Okay. Cut them out. Harap-harap kemana. Ya, pelan-pelan, langsung. Ya, siap-siap, Ivan. 1, 2, 3.
Okay. Enggak usah disolasi.